Dua orang pelaku begal sadis yang selama ini meresahkan warga Kota Padang berhasil diringkus tim Klewang, Satreskrim Polresta Padang. Sejumlah petugas kepolisian menyusuri lokasi tempat salah seorang pelaku bekerja sebagai tukang parkir di daerah Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Mengetahui kedatangan petugas, tersangka yang berinisial AR berusaha kabur saat hendak diamankan oleh petugas. Petugas pun turut mengamankan rekan tersangka yang berinisial RA di lokasi yang sama. Salah satu tersangka terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur di bagian kaki karena hendak melarikan diri dan melawan saat dilakukan reka ulang perkara di TKP. Kedua orang tersangka langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut.